Molo, tour and travel your fast way to travel. Mau tiket pesawat hemat untuk liburan? Perlu pengaturan tur? Perlu tiket kapal? Perlu kaos beta Tanimbar? Atau tur ke destinasi impian di Tanimbar? Molo Tour and Travel Som Lucky dapat membantu apapun rencana perjalanan Anda dengan pelayanan terbaik, jaminan hemat, dan bebas ribet. Mus nyalik Andre. Langsung aja hubungi kontak person 081-318-607-116. More kontak info, mateslondar@gmail.com. Kita sia-sia jauh-jauh ke kota Arab dan kota Arab ke kota tua, bisa lihat semua yang spektakuler malam hari ini. Geser saat ini dari sini, ketemu ada selamat malam, ingin menyapa teman-teman dari Maluku Tenggara. Itu keren ya. Jadi teman-teman, nanti kalau sebentar malam kita closing dan akan ada dalam zona yang paling enak, paling nyaman, yaitu entertain ataupun servis sudah siap di belakang panggung. Jadi kontingen yang dipanggil, handphone-handphone diangkat, kasih nyala flashlight-nya teman-teman. Boleh ya? Dia tertangkap kamera dengan bagus, MC host-nya bisa tertangkap gambar dengan bagus, tapi teman-teman juga punya jadi semakin banyak flashlight-nya menentukan kualitas orang-orang yang ada di sini ya. Baik. Kalau tadi itu yang kalau kita nyara kita tinggal nyapa dulu teman-teman yang paling jauh ada di zona perbatasan Timor Leste dan Provinsi Maluku. Selamat malam, Maluku Barat Daya. Selamat malam teman-teman. Siap. Pendeta Ibu Beatrix Orne, yang kami hormati, yang mulia Ustum Diosis Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Muda, yang kami hormati, Wakil Wali Kota Tua, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tua, para Bupati, Wali Kota Seprovinsi Maluku, atau yang mewakili anggota DPRD Provinsi Maluku, Kota Tua, serta Kabupaten Kota Seprovinsi Maluku. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, atau yang mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, Sekretaris Daerah Kota Tua, selaku Ketua Umum Pesparanim Pantikan Provinsi Maluku, Asisten Satu Sekda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Kabupaten Kota Seprovinsi Maluku, para tokoh agama, tokoh adat. Oke okay, guys, jadi saat ini pembukaan yang berbahagia. Oh sorry guys, jadi saat ini penutupan kegiatan Pesparanim keempat Provinsi Maluku dimulai guys. Acara penutupan Pesta Paduan Suara Gereja Pesparani Katolik keempat tingkat Provinsi Maluku di Kota Tua pada hari Kamis 29 September 2022 dimulai. Kenapa? Kalau Sopi bagaimana? Kenapa? Sopi sadik Thank you.
Di sini bukan hanya umat Katolik, pangan Lodarel umat Katolik, tetapi seluruh golongan baik Kristen Protestan maupun umat Muslim begitu antusias hadir di lapangan Lodarel mengikuti acara penutupan Vesparani keempat Provinsi Maluku yang diselenggarakan di Kota Tual. Ya, bisa Anda lihat antusiasme masyarakat Kota Tual baik Muslim maupun Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, hadir semua membaur menjadi satu guys untuk menyaksikan kemeriahan dari penutupan Vesparani keempat Provinsi Maluku. Dengar-dengar bahwa memang event ini baru pertama kali terselenggara di Kota Tual dan antusiasme masyarakat sangat luar biasa.